Halo guys, balik Chelsea Jam dan akhirnya ini adalah episode ke-32 dari series Sevilla Clear Mode kita di Fast 19. Dan gue tahu kalian udah gak sabar mau nonton, mau menyaksikan secara langsung pertandingan leg kedua semifinal Europa League lawan Barcelona. Bakal jadi pertandingan seru banget, abis ini bakal langsung mulai. Tapi sebelumnya gue mau kasih informasi tambahan lagi tentang penjualan jersey kita, PO jersey Sevilla yang disponsori sama Kaskopi. Jadi tambahan informasi adalah untuk name set itu kemarin gue sempat bilang bahwa maksimal hurufnya untuk nama pemain, nama custom name di belakang, nomor punggung itu 10 huruf. Ternyata setelah gue push lagi ke pabriknya, ternyata akhirnya bisa dipaksain bisa maksimal jadi 14 huruf. Gitu ya, jadi buat kalian-kalian yang udah order dan kemarin sempat mungkin terbatas karena cuma bisa 10 huruf, ini sekarang gue kasih tau kalian maksimalnya jadi 14. Jadi nambah 4 karakter. Gitu ya, jadi ini informasi sedikit aja. Terus pastinya juga kemarin kita udah buka Tokopedia, jadi buat kalian yang gak bisa transfer melalui ATM, belum punya rekening segala macam, bisa melalui Tokopedia belinya. Gue taro linknya di bawah untuk page atau halaman dari Caja Merchandise Tokopedia. Kalian bisa langsung klik aja. Kalian kalau misalnya udah punya account, ya udah tinggal pre-order dan isi beberapa data. Jangan lupa cantumin size baju, size catnya ada di informasi produk di Tokopedia ya, di halaman, di produk jersinya. Terus jangan lupa juga nama nomor punggungnya diisi juga supaya gue tahu gitu loh, supaya gak ketinggalan. Itu kalian tulisnya di notes, di catatan penjual kalau gak salah namanya. Jadi Tokopedia udah bisa di order mulai dari hari ini sampai tanggal 31 Maret, 5 hari lagi berarti ya PO-nya. Sama halnya dengan line ad kita. Jadi kan metode pembelian ada dua kan, caranya dengan melalui Tokopedia atau melalui line ad. Nah yang melalui line ad kita udah buka dari awal banget gitu, Tokopedia baru kemarin. Jadi kalau misalnya emang kalian lebih prefer melalui line ad supaya bisa chat langsung ke adminnya segala macem, nanya-nanya, ya udah bisa melalui line ad aja. Kalian tinggal add aja, kodenya itu @RDH6974K. Kalian tinggal ketik itu di kolom search di aplikasi line kalian, nanti bakal muncul account line ad merchandise JM. Kalian bisa langsung add aja, terus ntar tinggal chat adminnya, disuruh isi form pemesanan, terus ntar langsung transfer ke melalui ATM gitu ya. Dan sama pokoknya semuanya Tokopedia sama line ad itu pemesanan pre-order tutup semuanya tanggal 31. Nah buat kalian yang udah order, udah masukin data pemesan tapi belum lunas, belum transfer, ditunggunya sampai tanggal 31. Pokoknya begitu jam 12 malam teng ganti hari ke tanggal 1 April, udah angus semua. Meskipun data udah masuk, kalau belum lunas, hitungannya angus. Gitu ya, jadi karena tanggal 1 itu gue harus pagi-pagi langsung masukin ke pabrik. Kalau nunggu-nunggu yang lain lagi, ntar kasihan yang mereka-mereka udah pesan dari lama. Nunggu-nunggu terus gitu ya. Jadi pokoknya tanggal 1 teng, begitu ganti hari, itu udah harus lunas semuanya. Kalau misalnya emang belum bayar, ya udah ketinggalan, berarti nggak bisa ikut pre-order. Meskipun datanya udah masuk kita ya. Gitu, jadi gue mohon kerjasama dari kalian supaya adil juga buat mereka-mereka yang emang udah pesan dari lama gitu kan. Dan kayaknya itu aja sih dari gue untuk pengumuman tentang pre-order jersey. Ntar kalau misalnya besok ada apa-apa lagi informasi yang baru, gue kabarin kalian ya. Jadi itu aja. Dan next gue bakal kasih pengumuman tentang pemenang penghargaan Best Assistant Manager. Oke, jadi kalian udah bisa lihat di layar, ini dia plakat yang bisa kalian menangkan dengan cara ya jadilah asisten manajer terbaik di series Sevilla ini per 15 episode. Jadi kemarin dari episode 1 sampai 15 sudah ada satu pemenangnya, namanya Corbelli, udah berhasil dapetin plakat ini. Dan untuk periode selanjutnya adalah episode 16 sampai 30, itu periode selanjutnya yang bakal gue umumkan pemenangnya di episode ini. Tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, gue ucapkan selamat kepada Octario Sandi yang telah berhasil memenangkan plakat ini secara gratis. Dia nggak perlu ngeluarin biaya sama sekali, ongkir juga gue yang tanggung. Nanti Octario Sandi tinggal email aja ke email SJM, ada di description box, bisa dicek aja langsung. Ntar bakal ditanya ya tipikal lah, nama segala macam sama verifikasi juga supaya emang yakin bener bahwa dia pemilik account YouTube Octario Sandi gitu loh, nggak fake gitu ya. Jadi selamat sekali lagi buat Octario Sandi telah berhasil memenangkan plakat. Jadi untuk periode selanjutnya mulai dari episode ini, episode 31 sampai episode 45. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu gimana cara menangnya, intinya adalah ya lihat aja episode sebelumnya, lihat komen-komen yang gue pin. Karena itu komen-komen yang gue pin biasanya itu komen-komen yang menurut gue oke banget. Evaluasi kayak kritik kayak saran kayak segala macam, pokoknya sesuai dengan apa isi episode tersebut, isi video tersebut. Dan kalau misalnya emang bener-bener dia bagus komennya dan membantu gue dalam hal career mode, ya gue bakal menangin dia gitu loh. Gue bakal kasih plakat. Jadi ntar gue bakal ngumumin plakat selanjutnya di episode 46 ya, berarti di periode ketiga
periode episode 31 sampai 45. Nah, jadi gue membacain satu komen nih dari Octario Sandi. Ini sebenarnya sih bukan komen dia sendiri. Ini dia ngebalas komennya orang. Jadi ada satu orang namanya Galih Vino, kemarin sempat komen 21 jam yang lalu. Dia bilang ganti Soriano, refleksnya gak ada, overall kecil, apalagi gantilah. Itu komennya Galih Vino. Ada beberapa orang yang balas, ada yang setuju, ada yang gak setuju, tipikal. Terus tiba-tiba muncullah Octario Sandi. Dan di sini, di titik ini, momen yang membuat gue yakin bahwa ini orang harus menangin plakat sesegera mungkin. Gini, gue bacain komennya ya. Gue jadi gemes nih pengen balas. Bukan maksudnya pendapat lu salah. Enggak kok. Gue pribadi ya Soriano ini masih muda, masih bisa berkembang. Di sini kita semua yang nonton diarahkan untuk tidak sekedar instan. Kita diarahkan untuk menghargai apa itu proses. Nah, Soriano ini sedang dalam proses berkembang dan kalau menurut gue dia semakin membaik performanya. Mungkin error pasti ada, cuman gak keterusan juga. Semakin sering dimainin dia pasti berkembang. Belum nanti kedatangan Sergio Rico di musim depan yang bakal jadi pesaing dia. Jadi intinya adalah ya dia gak setuju dengan komennya si Galih Vino suruh ganti Soriano. Simple sebenarnya. Tapi ada beberapa kalimat yang benar-benar gue suka. Terutama kalimat di sini kita semua yang nonton diarahkan untuk tidak sekedar instan. Kita diarahkan untuk menghargai apa itu proses. Itu tuh benar-benar kayak gue tuh jadi kayak wah gila. Selama ini semua yang gue ngomong di video, semua yang gue coba untuk kasih kalian materi, itu sebenarnya kan gue mau menyampaikan sesuatu. Ada yang emang benar-benar obvious banget gue sampaikannya, misalnya kayak pesan moral semacam seperti itu. Ada juga yang tersirat. Nah, si Octario Sandi ini berhasil nangkap sesuatu yang tersirat menurut gue. Karena emang gue gak pernah ngomong kan, obviously gue gak pernah benar-benar terang-terangan ngomong bahwa alasan gue main Soriano tuh kenapa sih, selain gue cuman bilang bahwa ini kiper muda yang gue pengen coba untuk kembangin. Dan ini dijelaskan secara detail. Visi gue sama visinya Octario Sandi sama persis. Jadi gue benar-benar ngucapin terima kasih. Dan itu artinya bahwa dia nangkep semuanya yang udah gue ngomong di semua video Sevilla sebelumnya. Dan gue bener-bener suka banget orang kayak gini, gak heran. Selain itu, bukan cuma itu doang. Kalian kalau misalnya perhatiin komen-komen dia di video-video lain, menurut gue emang pantas menangin plakat ini. Tapi ini cuman kayak, apa ya, bikin mantep aja gitu loh. Bikin memantapkan keputusan gue untuk menangin dia plakat di periode kedua ini. Jadi sekali lagi thank you banget ya buat Octario Sandi. Dan intinya buat si Galih Vino yang komen ganti Soriano, no hard feeling atau apapun gitu loh. Kayak itu pendapat, fair-fair aja, gak masalah. Maksudnya kayak bukannya gue marah-marahin dia juga, dan bukannya si Octario Sandi juga marah-marah dia, enggak. Bahkan dia terakhir bilang bahwa kalau mau balas, balas aja, tapi pakai argumen yang logis gitu loh. Karena Octario Sandi kan ngomong jelas dengan argumen yang dia kelihatan orang pinter sih. Maksudnya dia kelihatan orang yang berpendidikan gitu loh, si Octario Sandi ini. Gue suka banget sama gaya dia ngomong, sama cara dia nangkep apa yang gue sampaikan juga gitu loh. Jadi intinya terima kasih banget. Ini saking gue senengnya sama nih orang, saking gue senengnya sama komennya dia, khususnya yang barusan gue bacain. Ini mungkin gak cuman dapet plakat doang sih. Ntar gak tau lah, bisa gue tambahin entah itu baju kas kopi kek atau apa kek, atau gue kasih dia merchandise, casing HP atau apalah. Gue mau kasih dia sesuatu yang lebih dibanding cuman plakat sih. Karena menurut gue dia pantas banget sih. Dia intinya dia berhasil nangkep apa yang gue maksud gitu loh. Dan udah sevisi gue sama dia. Thank you banget bro. Jadi udah ya, itu aja dari gue. Kita langsung ke episode 31 dari Sevilla Clean Remote, dimana kita bakal menghadapi Barcelona di leg kedua semifinal UEFA Europa League. Selamat nonton. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. So yeah, ini dia pertandingan satu-satunya yang bakal ada di episode ini. Dan pertandingan yang pastinya sangat penting. Gue khususin masuk langsung satu episode, satu pertandingan. Dan kalian bakal nonton full pertandingan ini. Dan kita bakal mulai dengan atur formasi. Ini strategi yang gue coba untuk terapkan di laga kedua Barcelona. Gue turunin Lato sama Promes. Bener-bener kita main kayak formasi 5-3-2 jadinya. Karena apa? Karena kita udah punya agregat 3 sama. Yang artinya kita punya 3 away goal di Camp Nou. Dan sekarang kita bakal menjamu mereka di Ramon Sanchez Pizjuan. Kalau kita bisa tahan mereka imbang 0-0, 1 sama atau 2 sama, kita yang lolos. Jadi kita bisa lolos ke final Europa League tanpa harus mengalahkan mereka. Dan menurut gue kemarin pun permainan kita sangat-sangat luar biasa sih. Bisa ngimbangin Barcelona 3 sama di Camp Nou itu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan iya,
Itu Trouble kemarin yang gue sempat lupa ternyata dari Sergi Samper yang sekali lagi membuktikan diri, bukan cuma ke kalian, bukan cuma ke gue, tapi juga ke mantan timnya Barcelona bahwa dia adalah pemain yang bagus banget. Jadi ini dia, Ramon Sanchez Pizjuan sudah siap. Stadion pastinya udah full banget, atmosfer sangat-sangat kerasa karena ini pertandingan yang spesial buat kita semua. Satu langkah lagi kita bakal ada di final Europa League. Sedangkan semifinal sebelah juga salah satu tim dari Andalusia, sama seperti kita lagi berjuang untuk mencapai final, Real Betis. Sementara mereka lagi kalah 2-1 dari Juventus. Tapi kita gak usah pikirin mereka dulu, kita harus pikirin apa yang ada di depan mata kita saat ini, Barcelona. Arturo Vidal dimainin dari awal, menarik loh. Leg pertama, Arthur yang dimainin, oke. Ntar kita bakal lihat line-up lengkap mereka seperti apa. Dan untuk Sevilla yang line-up kita, Soriano start, pusing jaga gawang. 5 back kita itu ada jadinya ya, ada Kier, Gomez, Bayo, Kiri, Lato, Karen, Promes, Banega, Samper, Sancho di tengah, dan 2 depannya Silva, Ben Yedder. Ini formasi di pre-game-nya emang kayak gini, tapi sebenarnya kayak tadi gue udah kasih liat kalian bahwa Lato sama Promes gue bener-bener turunin jauh banget ke belakang, bener-bener jadi kayak right back dan left back. Jadi itu kan kita main pakai 5 back sekarang. Kenapa gue temen kursi Promes? Karena gue ngerasa dia bakal sangat berguna untuk kita counter attack. Dan untuk Barcelona, anak mereka harus lihat Ter Stegen tetap masih start, Semedo, ada Umtiti, Longley, dan Alba 4 backnya. Jadi perubahannya cuma Vidal dan Dembele start, Coutinho di drop, Suarez, Messi, Rakitic, Busquets sama 4-3-3 formasi Barcelona. Dan bisa ada perubahan sih dengan mereka gak mainin 2 pemain yang udah start di first leg kemarin dan ganti 2 pemain tersebut, bisa ada perbedaan. Karena Dembele kita sama-sama tahu kualitas seperti apa, kemarin masuk dari bawah cadangan langsung nyetak gol. Dan sekarang dia dimainin dari awal, dari menit awal. Jadi ini strategi yang cukup gue bisa mengerti sih dari Ernesto Valverde. Oke, jadi dia di depan mata kita udah kick off babak pertama, leg kedua semifinal Europa League antara Sevilla dan juga Barcelona dari Ramon Sanchez Pizjuan. Selamat menyaksikan, 90 menit kalian bakal nonton full pastinya pertandingan ini. Kalau 90 menit, kalau extra time ya bakal lanjut, kalau penalti bakal lanjut penalti. Kita gak tahu ntar bakal seperti apa. Jadon Sancho juga bakal benar-benar harus perform di pertandingan ini. Meskipun dia sejujurnya udah bagus banget, tapi kita sama-sama tahu potensi dia seperti apa. Oke, serangan pertama dari Sevilla. Menghasilkan sepak pojok tadi, Andreas Silva coba untuk crossing ke tengah ke arah Ben Yedder. Lionel Messi yang pastinya fit 100% untuk pertandingan ini, bisa jadi berbahaya. Corner kick buat Sevilla, corner pertama kita. Eber Banega kasih ke tengah, ada Quincy Promes dibuang sama Clement Longley. Saya ambil sama Sancho, oke, tarik belakang sedikit, ini lumayan bagus, 5 menit awal kita bisa dominan banget. Andreas Silva harusnya langsung flick tadi ke jalan Sancho. Kita nggak terlalu pede dia, wah ini dia bahaya, Trouble Kuzman yang dari Messi, Sergi Gomez nice banget. Suarez tadi berhasil ambil bola lagi, Busquets kasih Jordi Alba, balik ke Busquets, Jordi Alba ke Luis Suarez lagi sekarang. 3 pemain sekaligus yang menutup pergerakan Suarez, Sergio Busquets balik ke belakang di kamar Rakitic. Arturo Vidal yang bakal agak sedikit berbeda permainannya karena ya dibanding Arthur kan dia lebih ke yang fisik gitu loh. Arthur mungkin lebih ke yang teknikal ya dibanding Vidal. Rakitic kasih bola, kasih ke Alba. Suarez langsung tiba-tiba Barca yang lagi yang jadi pegang bola terus. Promes bawa bola jauh ke depan, dapat itu Andreas Silva, oke, nice, sayangnya sebelum dia masih belum nyampe ke Wissam Ben Yedder. Nice, Jaron Sancho, Ben Yedder, kasih ke Andreas Silva. Oke, itu gocekannya sangat bagus, siapa tuh yang jatuh, Lengley kalau nggak salah ya. Masih Silva, come on. Ya sayang banget bisa ke kanan ada kursi Promes padahal. Gila gocekannya banget tadi tuh. Tackle Clement Longley gagal, throw in, nice banget Sancho. Aduh badan sama Ousmane Dembele barusan. 15 menit, dan sejauh ini belum ada serangan berarti dari Barcelona ke gawang kita. Soriano pun belum ngapa-ngapain. Sergi Gomez kuasai bola. Woi, hampir tuh pak, samper ke Vallejo. Kibanega pegang dulu, kasih Ben Yedder, Trouble langsung ke Jadon Sancho, kemudian sendirian. Jadon Sancho, shooting eye kiri, no! Ditepis sama Ter Stegen, kesempatan emas pertama Sevilla. Lewat Jadon Sancho barusan, terlalu lama sedikit mungkin ya. Karena kakinya Ter Stegen tuh karena terlalu deket juga. Corner kick lagi, ada Sergi Gomez sana, kemudian. Ah, Messi lagi yang buang bola, gila. Dembele ambil berbahaya counternya, tarik ke belakang lagi, balik ke depan, ada Suarez, Rakitic, Dembele, nice tackle dari siapa itu? Vallejo tadi kok nggak salah ya? Ben Yedder. Wah, masih gagal gitu tuh siapa? Barusan tackle-nya bagus banget cuy. Sergi Gomez tuh Vallejo sih. Karena dua namanya tuh. Messi ke Semedo. Wah, bahaya banget. Ambil abis.
Langsung turun lagi. Lihat skema pertahanan kita. No, Messi bahaya. Oke, okay. Save pertama dari Soriano. Dan dia berhasil nyelamatin kita dari kebobolan lewat gol kaki kirinya Messi. Oke, okay, good job Soriano. Messi dari mana pun nyetak gol juga bisa sih. Corner buat Barcelona. Ini dia Lionel Messi. Aduh, kasih ke Rakitic, dapat. Yes, Banega good. Andre Silva. Kemarin Silva kuat dong, dua pemain sekaligus gila nutup Silva. Semedo dapat. Kasih ke Rakitic. Bahaya. No, through bola bagus banget Dembele ke Luis. Oh my god, Soriano. Gila, Suarez tuh kesempatan banget sih. Sumpah passing-passing mereka barusan sih bagus banget ya through ball-nya. Terus Dembele flick ke Suarez. Dan Suarez juga tendangannya bagus, tapi Soriano ngebacanya tuh oke banget. Positioning dia juga udah bagus banget itu. Padahal bola tuh udah di otak-atik kiri kanan loh sama Dembele tadi. Corner kick buat Barcelona menit 25 sekarang. Rakitic crossing berbahaya, ada case game Simon Kjaer dapat tadi ya. Andre Silva kontrolnya sangat bagus, tarik ke belakang dulu, ada Toni Lato, come on, naik bisa kita. Ini dia counter attack kita. Masih Toni Lato, kasih ke Jadon Sancho, itu offside Andre Silva, come on, positioningnya. Masih Silva lagi, balik ke Sancho. Aduh, kena rebut Sancho tadi, sayang banget. Jordi Alba ke Arturo Vidal. Gantian Barcelona nyerang sekarang. Vidal ke sisi kiri, Jordi Alba udah naik, gila. Cepat bener. Dembele tarik ke belakang, Vidal ke Luis Suarez, balik lagi. Passing-passingnya tikita kala Barcelona seperti biasa mereka. Cuman Dembele, kasih ke Luis Suarez, ada Leo Messi shooting. Waduh, tahan pakai lututnya Soriano kalau nggak salah tadi. Wah, Soriano mantep loh pertandingan ini, sumpah. Maksudnya Barcelona tuh punya kesempatan yang clear chances sih banyak banget loh di 30 menit awal pertandingan ini. Wah, Messi ini bisa kasih ke Dembele. Kira dia Ousmane Dembele yang bakal dijaga sama Quincy Promes. Dembele kasih ke Rakitic. Come on, Sergi Samper kuat, come on. Yes, good job Samper. Aduh, follow up-nya gak ada tadi, Bi. Dapat-dapat, baik, oke, okay. Hati-hati. Lato langsung buang bola jauh ke depan. Andre Silva kuasai. Nice, ke Banega itu, dapat mungkin siapapun. Ben Yedder, waduh, bisa di-flick ke Sancho padahal. Kebaca tapi tadi ya. Ben Yedder kasih trubo ke Jadon Sancho, dibaca sama Clement Longley. Dembele juga rajin turun banget sih, lihat tuh. Drop back-nya gila, sampai ke belakang banget ya. Dapat play Samper. Oke, okay, nice, Sergi Samper. Andre Silva, kasih ke Wissam Ben Yedder. Skill sedikit dari Ben Yedder, perdana sangat bagus. Shooting lagi kiri, keras banget tendangannya itu loh. Ditangkep sama Ter Stegen, gila. Ter Stegen tau Wakabayashi itu. Sarung tangan kayak lengket bener dah. Itu kencang tendangan loh. Oke, okay, good defense dari Sevilla, Lato. 4 menit terakhir babak pertama. Banega, wah. Semedo juga dari tadi lumayan oke okay nih. Pemain kita agak kesulitan buat lawatin Semedo. Dapat lagi Banega, nice. Come on. Kasih ke Toni Lato, ada dua pemain di depan. Come on, ada Jadon Sancho juga di sana. Andre Silva tahan dulu sedikit, crossing ke arah Jadon Sancho, dibuang sama Sergio Busquets. Sergi Samper dapat, kasih ke Andre Silva, balik ke Samper lagi, shooting lagi kiri. Nih, Ter Stegen juga agak-agak kacau sih kalau salah sebagus itu terus mainnya, gila. Bola ditangkapin mulu dari tadi. Dapat Sancho. Hati-hati, Pak, salah passing. 2 menit injury time tinggal sisa 1 menit lagi. Gomez, nice passing ya, kasih Banega. Ada Wissam Ben Yedder, Sergi Samper. No, bisa terubah kiri tuh Toni Lato, udah overlap padahal habis. Half time whistle dan skor sementara 0-0. As it stands, kalau misalnya berakhir dengan skor seperti ini, kita yang lolos ke final Europa League. Karena agregat 3 sama, kita punya 3 away goal. Wah, ini sih kita tinggal tahan 45 menit terakhir loh. Walaupun ya, kalau mereka nyetak gol, kita harus nyetak gol juga. Karena agregatnya kan imbang, gitu kan. Jadi intinya ya, kita nggak boleh terlalu santai juga. Harus benar-benar kalau misalnya ada celah sedikit pun, kita counter mereka. Kick-up babak kedua dari mulai ya. Nyerang sama Sanchez Pizjuan. Dari Suarez langsung coba untuk maju menyerang. Ada Ivan Rakitic, bahaya Suareznya itu. Offside tapi, offside nggak? Nggak offside, oke. Okay. Sergi Gomez langsung buang bola ke Andre Silva. Akurasi clearance-nya Sergi Gomez bagus juga. Kunci pertama sisi kanan sekarang. Masih Promes, berani sangat bagus ya. Sancho kena dengkul tadi, Pak. Dribblenya Rakitic. Kasih ke Leo Messi. Berbahaya Messi. Crossing ke tengah, dapat nice. Lato balik ke Kjaer lagi, come on. Oke, ada Banega, nice, come on. Passing-passingnya bagus banget loh. Aduh, Sancho harus jemput bola juga sih, gak bisa terlalu nunggu juga. Oke, suara sisi kiri, crossing ke tengah ada Messi, dapatlah Kjaer. Woi, bahaya banget, Rakitic kuasai bola sekarang. Dalam kotak penalti, Sergi Samper, ada Rakitic. Nice, Soriano, come on. 53, masih 0-0, sumpah ini kita bisa tahan sih. Demi final, men. Cuma jangan apa ya, itu Barcelona nyetak 5-80, itu sakit banget sih. Jordi Alba. Fokus guys, fokus, come on.
kasih ke Busquets. Ini mereka pasti bentar lagi ganti pemain sih kayaknya. Terbawa ke Messi. Oke, Soriano, gue tahan dulu. Nice, come on. Menuju Andre Silva. Oke, bagus juga distribusi bola dan juga duel udara Andre Silva. Ben Yedder dapat mungkin. Aduh, Titi solid banget. Pelanggaran kah? Atau offside? Offside sih kayaknya. Pergantian main. Rakitic dari keluar. Dan Kevin Prince Boateng masuk. Menarik. Oke. Sama seperti leg pertama kemarin ya. Boateng masuk dari bench. Offside ternyata. Free kick buat Barcelona. Umtiti masih ke tengah. Dapat Sancho. Nice. Si Silva. Wah, gagal. Ini tiga main tengah mereka berarti bener-bener senior semua nih. Ya Rakitic juga main senior sih. Cuman Boateng lebih tua. Throw-in buat Sevilla. 30 menit terakhir pertandingan. Come on guys. Baeho kasih ke Promes. Buang bola langsung ke Andre Silva. Nice Silva. Kontrol yang sangat bagus. Kasih ke Eberbanega. Itu kiri kosong sih Tony Lato. Come on. Ini kebuka spesial loh. Come on. Tony Lato kasih ke Eberbanega. Masih Banega shooting lagi. Kiri kena tiang pak. Astaga. Dan mantulnya bisa balik pas ke Ter Stegen loh. Padahal ada beberapa pemain kita di depan gawang mereka. Kalau bola reboundnya tuh mantulnya beda arah dikit aja bisa dapat kita. Side kick samper. Nice banget urusan. Good job. Oke, pergantian main lagi buat Barcelona. Siapa? Suarez ditarik keluar dan Abel Ruiz dimasukin. What? Oke. Substitution yang cukup menarik dari kubu Barcelona. Suarez ditarik keluar diganti main muda loh. Boateng kasih ke Vidal. Di Abel Ruiz. Yang bakal main di tengah pastinya. Tuh ada perubahan formasi. Enggak sih, sama harusnya. Semedo kasih ke Vidal. Semedo udah kayak right wing tuh. Tuh lihat Semedo di kanan atas. Di kanan bawah bahaya banget. Oke, okay, nice Promes. Nice defense. Luar biasa banget kunci Promes ini. Eberbanega kasih ke Wissam Ben Yedder. Andre Silva. Come on, positioning-nya apa? Itu offside dong. Oke, okay, masih Silva dapat. Kasih ke Wissam Ben Yedder. Itu kosong banget sih atasnya, tapi tutup sekarang. Aduh, cepet banget loh. Kayak ada celah sedetik dua detik. Kalau kita nggak langsung passing tuh langsung ketutup celahnya. Susah banget. Karena awareness mainan Barcelona juga kan bagus-bagus. 20 menit terakhir, come on guys. Pelanggaran kah? Oh, play on kata wasit, oke. Vidal kuasai bola, crossing ke tengah bahaya. Nice, Simon Kier. Apaan sih? Pelanggaran, Sergei Sampri kartu kuning. Gila, kenapa dah? Ah, elah. Lebay banget gila tuh Vidal. Oke, kita juga bakal ganti pemain ya. Sancho kelihatannya udah lumayan capek. Marco Rock gue masukin. Hermoso boleh sih. Gue mainin di kanan ya gantiin Promes. Karena sekarang sih udah mindsetnya defense aja sih udah. Dan Pierre Barre. Permintaan kalian. Pemain muda kita. The next Paul Pogba dari Prancis. Bakal turun di pertandingan penting ini. Sama dua pemain lainnya. Hermoso dan juga Marco Rock. Free kick buat Barcelona ini bahaya sih. Leo Messi crossing ke tengah. Lato dapat. Oke, nice. Andre Silva kasih ke siapa? Weh, apa-apa. Hati-hati sumpah. Duh, untung Busquets sendana bisa di blok loh. Buang aja Kier. Nah, itu dia baru. Kayak gitu clearance dong. Jordi Alba. Come guys, fokus dong. Ini Barcelona udah mulai ngelempar semua mainnya ke depan loh. Abel Ruiz, pasnya bola. Nice, Pierre Barre. Gila. Luar biasa banget dia tuh. Bersih lagi tackle-nya. Marco Rock, come on. Ada dua pemain di depan. Masih Marco Rock, through box. Si kanan Wissam Ben Yedder. Tengahnya ada Andre Silva. Marco Rock masuk kotak penalti. Ben Yedder, crossing. Andre Silva, come on. Andre Silva. 1-0 Sevilla. Di menit 76. Dan kita unggul agregat 4-3. Sekarang Barcelona harus nyetak 2 gol kalau mau lolos ke final. 1 gol nggak cukup. Luar biasa. Crossing dari Ben Yedder ini textbook banget. Dan kayak ini tuh udah normal banget buat mereka berdua. Emang luar biasa banget sih chemistry dan koneksi antara Andre Silva dan Ben Yedder. Lihat juga tadi cara Andre Silva narik dulu back-back mereka untuk maju. Terus dia tiba-tiba mundur, dia tarik keluar. Kalau gue waktu itu diajarin pelatih futsal gue namanya check in check out. Jadi lu gerak ke arah mana, backnya ngikutin, terus lu pindah ke arah lain, dan lu kelepas dari penjagaan. Itu barusan diperagakan sama Andre Silva. Perfect banget itu check in check out-nya. Dia maju dulu, dari tadi kan dia kan posisi dia pas lagi lompat nyundul tuh gak ada pemain yang ngejaga dia. Karena emang dia udah check in check out sebelumnya, luar biasa 1-0 pak. 10 menit terakhir dan Barcelona masih nyetak 2 gol. Kita diambang lolos ke final Europa League. Wah gila sumpah sih. Tetap fokus guys, tetap fokus harus. Coutinho udah masuk barusan. Boateng shooting, oke, nice save dari Soriano. Come on. Soriano mantep banget semua pertandingan ini loh.
Ricky Gomez tadi agak-agak bengong sedikit, tendangan cukup keras, save satu tangan dari Soriano. Nice. Come on guys, please tahan sedikit lagi. Final loh ini. Oke, Leo Messi kuasai bola dari corner kick, crossing kaki kiri. Ada long lay, bahaya. Aduh, sundulannya itu loh. Itu masih off target. Delivery bagus banget dan dua pemain sekaligus jaga Clement Longley. Dia masih bisa melakukan sundulan, hebat juga. 7 menit terakhir guys, Baeho kasih ke siapa ya? Toni Lato, dapat Lato balik belakang ada Messi tapi waduh gila Kier. Mencedera Messi. Tapi bukan pelanggaran sih itu karena ya mau 50-50 kan, tabrakan. Itu semacam fair play anggap aja ya. Dari Sergio Gomez, Messi cedera soalnya enggak tahu tarik keluar atau enggak. Oh enggak tarik keluar ternyata. Oke. Okay. Tuh, tapi cedera benar. Hermoso nice banget barusan kontrolnya. Dipaksa main si Messi berarti gila 5 menit terakhir. Come on guys, Marco Rock dapat mungkin. Aduh, nyaris banget tapi bisa diambil sama Kier, kasih ke Sergi Samper. Nih, lini tengah mereka udah kebuka banget sih. Udah kosong banget lihat tuh. Mario Hermoso sekarang. Masih Hermoso benar sangat bagus coba untuk kasih ke Marco Rock, gagal. Vidal ke Messi, Abel Ruiz, nice Sergi Gomez balik ke Messi lagi tapi trouble ke sisi kiri ada Philippe Coutinho yang stamina udah abis banget. Mario Hermoso masih nice banget Hermoso. Gak salah kan gue pasang Hermoso di situ. Gue pasang tiang di sisi kanan pertahanan kita. Hermoso tinggi banget. Cepat pula. Oke, okay, corner kick lagi buat Barcelona. Messi kasih ke tengah sama Soriano, ditinju keluar sama Soriano. Dong titik 3 menit injury time guys, come on. Andre Silva coba kejar bola, masih belum berhenti. Andre Silva lihat kecepatannya, aduh lari sama Jordi Alba. Andre Silva bisa dapat mungkin. Dapat Andre Silva, luar biasa. Masih Silva, tengahnya kosong. Aduh, Wissam Ben Yedder, come on. Wissam Ben Yedder, 2-0 Sevilla. Final. Come on man. Gila benar-benar satu counter attack menyelesaikan semuanya. Kita resmi ke final UEFA Europa League musim ini. 5-3 on aggregate. Dan udah gak ada waktu lagi, 30 detik lagi. Andre Silva, Ben Yedder, benar-benar sih dua pemain terbaik kita musim ini. Gak ada kata lain. Dan juga keputusan udah bulat 100% bahwa Andre Silva bakal permanen musim depan. Kayak terlalu sayang untuk di apa ya, kayak mereka berdua tuh udah bagus banget bareng gitu loh. Sayang kalau kita pisahin, gol ke-6 Benner di Europa League. Luar biasa Sevilla, men. Gila loh. 15 menit terakhir pertandingan itu dia full time whistle. Sevilla berhasil lolos ke final Europa League. Gila, kita ngalahin Barcelona, men. Musim ini kita ketemu Barcelona 6 kali, cuma kalah sekali dari mereka. Di La Liga itu pun kalahnya kalah 1 gol. Kita menang 2 kali dan berhasil imbang 3 kali lawan Barcelona. Dan kita lolos ke final. Good game Barcelona, tapi respect. Luar biasa banget perjuangan kita. 15 menit terakhir tadi kita masih kedudukannya tuh 0-0. Dan kayak masih kalau misalnya Barcelona nyetak gol ya kita keadaannya sulit banget tuh. Kita harus nyetak gol juga kan cepet. Itu biasa pressure yang bikin pemain kita jadi kacau. Tapi tadi benar-benar ya itu sih kayaknya strategi dari awal gue udah masang formasi 5 back juga itu bekerja dengan sempurna sih. Karena Barcelona kelihatannya sulit banget buat nembus pertahanan kita. Well, mereka punya beberapa kesempatan, tapi lihat Soriano punya 7 save dan itu 7-nya gue bisa bilang sih save-save yang sangat berkualitas sih. Menurut gue ya, selain Ben Yedder, Andre Silva pemain of the match-nya adalah Juan Soriano. Dan Betis gagal lolos ke final. Mereka imbang lawan Juventus di leg kedua, satu sama. Tapi kan karena agregatnya 3-2, Juventus unggul 2-1 duluan di leg pertama. Jadi Juventus yang lolos ke final. Dan ya, Cristiano Ronaldo, bring it on, man. Kita bakal ketemu Juventus di final Europa League. Wah, pecah, man. Jadi nggak jadi ada derby Seviano, derby Andalusia di final Europa League ya. Tapi kita bakal ketemu Juventus. Setelah kita mengalahkan Messi dan Barcelona, kita bakal ketemu Cristiano Ronaldo dan Juventusnya. Damn, gila nih pertandingan yang luar biasa banget loh. Tapi emang gue tadi ngerasa sih, gak tahu kenapa, kayak pemain-pemain kita tuh bener-bener bisa bermain sesuai dengan strategi yang emang gue terapkan gitu loh. Jadi itu keputusan di awal untuk nurunin Lato dan Promes turun banget ke belakang. Jadi akhirnya kita main pakai formasi 5-3-2. Itu gue bisa bilang keputusan yang sangat tepat sih.
Dan tahukah dari mana keputusan itu? Dari comment section. Salah satu dari kalian kemarin yang ngomong, "Bang, kita udah unggul 3 hama lawan agregat, kita main aman aja. 5-3-2. Main pakai 5 back aja." Jadi thank you banget buat siapapun, karena ada beberapa yang ngomong yang ingetin gue untuk main pakai formasi 5 back. Karena lihat hasilnya, sempurna hasilnya menurut gue. Kemenangan 2-0, men. I mean like, kita defense dengan sangat baik selama 70 menit. Walaupun sebelumnya ya, dalam 70 menit itu kita punya kesempatan. Tapi di menit-menit akhir, kalian bisa lihat Barcelona mungkin udah mulai kecapean gitu loh. Mereka press kita sepanjang pertandingan. Begitu mereka dicelah sedikit, kita hajar langsung dapat 2 gol, bayangin. Counter attack. Luar biasa kan? Oke, jadi ini scout kita udah pada nganggur semua ya. Jadi ini salah satu gue kirim ke Brazil. Permintaan kalian juga nih gue kirim ke Brazil. Yang sebelumnya Spanyol, pastinya lokal. Sama satu lagi kita kirim ke... Nih, kalian bisa lihat Asia tuh gak ada negara-negara lain gitu loh. Cuma dikit pilihannya. Buru-buru Indonesia, Pak. Jadi kita coba kirim ke Korsel aja ya, Korea Selatan. Karena kemarin kan berapa yang minta gue kirim ke Asia kan. Untuk Youth Academy, untuk pencarian bakat, scouting. Nah, ini Youth Academy kita. Ini sih ada beberapa main udah bisa gue promosiin sih. Kayaknya oke kali kita promosiin sekarang, saat ini juga. Itu Jamie Alexander sama Ewan Mitchell, bagus banget. Esteban Fuentes juga oke banget, 16 tahun. Oke, gue promosiin ke tim senior. Terus Tyler Wright masih 15 tahun. Kita tunggu dia 16 tahun baru bisa promosiin ke tim senior ya. Jamie Alexander kita promosiin juga. Bentar, gue mau ngecek dulu. Kita punya squad udah berapa banyak size-nya. Oh, 49 masih sih, masih bisa kok. Mentoknya kalau nggak salah 52-53 ya. Jadi satu lagi si Ewan Mitchell boleh sih. Oke, jadi itu tiga-tiganya pemain yang gila banget sih. 16-17 tahun, rating udah di atas 60. Dari pengalaman gue melatih pemain di Akademi sih, itu bakal jadi bintang sih. Tiga-tiganya Ewan Mitchell, Jamie Alexander, dan Esteban Fuentes. Welcome to Sevilla, selamat datang, selamat bergabung di tim senior kita. Setelah sebelumnya dia bermain untuk Sevilla Atletico, nama dari youth systemnya Sevilla, Youth Academy kita. Oke, kita bakal lihat penampilan berapa main baru kita. Ini dia Jamie Alexander. Kayaknya tipe-tipenya yang kayaknya kurus-kurus gitu ya, jangkung mungkin. Kita bisa kasih sepatu ini Adidas. Oke, ini dia Jamie Alexander, nomor punggung 23. Kita lihat lagi dua pemain sisanya. Tadi Esteban Fuentes dari Spanyol ya kalau nggak salah. Si Jamie Alexander sama Ewan Mitchell tuh dari Inggris. Kira-kira dia Ewan Mitchell. Gila, sepatu Adidas ya, emang. Dibanding Nike tuh nggak tau kenapa di FIFA 19 banyakan Adidas loh. Banyak banget Adidas dan keren-keren. Kayaknya tuh bagian dari kerjasama juga sih. Kayak, ini keren juga sih. Nemesis 19 Plus Initiator, gila. Warnanya juga cocok sama jersey Sevilla lagi. Merah putih hitam. Kayaknya dia Ewan Mitchell, badannya jelas lebih berisi ya dibanding tadi Jamie Alexander. Dan Ewan Mitchell ini kalau nggak salah main tengah deh. Cocok sih, punya body kuat. Yang terakhir adalah Esteban Fuentes. Ini kayaknya salah satu yang paling berbakat sih. 16 tahun udah berapa? 60-an ratingnya. Ntar kita bakal lihat ya atribut mereka berapa-berapa aja. Oke, yang ini gue kasih Nike deh. Sponsor kita Nike soalnya kan. Atau kalau ada satu lainnya bagus boleh juga sih, Puma gitu. Oke, kita kasih Nike aja ya. Duh, gue tuh gak tahan liat sepatu Nike hitam yang Vapor. Gila, keren banget. Vapor Elite Black Cat tuh juga keren lagi, Phantom Black Cat. Demen banget gue liat sepatu hitam ini. Apalagi gila, Phantom VSN Black. Apakah sini aja ya? Sepatu tuh kan ini juga, aduh gila, sepatu hitam Nike tuh gak tau kenapa menurut gue klasik aja. Oke, kita kasih yang putih aja nih ya, supaya senada sama jersey-nya juga. Jadi itu dia penampilan dari 3 pemain Youth Academy kita yang akhirnya gue promosin ke tim senior. Jadi ya istilahnya 3 pemain baru kita sih di tim senior Sevilla. Kita akan persiapkan, mungkin kita bisa kasih debut beberapa dari mereka ya di sisa pertandingan La Liga. Ini dia, Esteban Fuentes, 65 ratingnya, Cam 79 agility, 71 balance, 70 sprint speed loh. Wih, mantep banget nih pemain sih. Acceleration 68, ball control 78, buat seorang pemain tengah penting banget. 71 curve, dribblenya dia 73. Long shot lumayan, 16 tahun bayangin dari Spanyol. 3 bintang, kidal. Attacking work rate-nya high. Oke, menarik. Fuentes sangat menarik. Mitchell sekarang, 84 agility, 81 balance. Ijo tua, Pak, gila. 63 pro rating, main tengah CM. 71 acceleration. Gila, mantep banget. 78 ball control, 76 curve, 71 dribbling. 67 free kick akurasi.
Voli 70, sumpah sih ini pecah loh. 4 bintang skill move, yes. Kidal juga pemain tengah dari Inggris. Dan yang terakhir Jamie Alexander, 5'7", gak gitu tinggi sih ternyata. 78 agility, 71 balance, 67 acceleration, 62 sprint speed, oke banget. 80 ball control buat seorang striker, 72 dribbling, oke, menarik banget. Shot power 66, nice. 3 bintang, 3 bintang, Kidal lagi-lagi. 3-3 dari tadi Kidal semua, 3 main. Oke, menarik juga. 3 main baru save dari Academy, 3-3-nya kaki kuatnya kaki kiri. Oke. Jadi itu 3 tambahan terbaru kita ya. Ini dia Ewan Mitchell, nomor 24, 17 tahun dari Inggris. Kita juga emang harus banyakin main Inggris sih, karena kan kalian tahu sendiri kan sejarahnya emang Sevilla ini cukup kental dengan orang-orang Inggris dulu di awal pembentukan klub ini. Jamie Alexander, 17 tahun, 62 overall rating, nomor 23. Dan Esteban Fuentes, nomor 22, ini yang paling bagus sih ya. 16 tahun, soal rating udah 65, dan pemain lokal Spanyol punya pula Esteban Fuentes, ingatlah namanya, oke? Mungkin musim ini musimnya Pierre Barre, tapi who knows, musim depan apa yang bakal terjadi. Siapapun pemain Youth Academy kita bisa aja step up musim depan kan, kita gak ada yang tahu. Atau bahkan Pierre Barre mungkin menjelma jadi pemain bintang kayak Pogba. Wah, gila, pecah banget sih. Gak sabar gue bakal mulai latih Pierre Barre mungkin ntar ya, akhir musim ke menjelang awal musim ya. Karena kalian banyak banget yang udah minta gue untuk kasih drill ke Pierre Barre. Ya tenang aja, gue bakal kasih drill pasti. Itu pemain soalnya gila banget. Kayaknya main terbaik kita Youth Academy ya, Pierre Barre sejauh ini sih, dibanding yang lain-lain. Soalnya tuh kayak yang bikin Barre spesial juga gak cuman soal dia punya tinggi badan mungkin. Terus juga dia waktu itu sempet cetak gol pastinya. Tapi dia tuh ekspektasi gue kan, dia kan pemain sayap kanan kan, sebenarnya kan aslinya right mid kan. Tapi tuh dia main di tengah tuh bagus banget, makanya sampai gue sebut Pogba kan. Kalian tadi lihat lah, itu tadinya tuh satu tackle yang saat dia baru masuk dari bangku cadangan, itu tuh bener-bener bikin gue sampai kayak, wah gila nih pemain, gila loh. Bagus banget tackle-nya cuy, bersih. Bener-bener kayak classy aja gitu loh, kayak simple aja dia. Mainnya tuh emang gaya-gayanya tuh yang kayak simple, keren banget. Jadi gue gak sabar sih, dan dia masih 17-18 tahun. Gue gak tahu dia udah ulang tahun ke 18 atau belum, tapi ya usianya sekitar segitu. Jadi kayak masih, gila masih muda banget loh. Dan mungkin ya kedepannya Pierre Barre gak bakal main di sayap akhirnya. Walaupun dia aslinya tuh posisinya sayap kanan. Ya mungkin dia bakal tetap main di tengah jadinya. Karena emang dia bagusnya di situ lah. Kayak Pogba persis bener-bener. Tipe-tipenya tuh tinggi-tingginya. Dribble-dribblenya. Tackle-tacklenya. Terus passing-passingnya juga. Passing dia kan bagus kan. Bener-bener mirip Pogba sih. Nah, nih ya. Kalian bisa lihat di layar kalian sekarang. Klasemen sementara La Liga. Kalian udah tau lah ya. Jarak kita sama Real Betis kan 4 poin. Terus sisa 2 pertandingan lagi. Jadi ya kemungkinannya adalah cuman Betis kalah 2 kali atau Betis kalah imbang. Kemarin gue baru tahu dari kalian bahwa ternyata La Liga itu sistemnya head to head, bukan goal difference. Jadi kalau misalnya poin kita sama mereka, ya kita bisa naik ke posisi keempat gitu loh. Tapi masalahnya adalah akankah mereka draw point di 2 pertandingan sisa? Karena kalian lihat di kanan, di bagian jadwal pertandingan, scores and fixtures, paling atas Atletico Madrid lawan kita cuy. Dan kita main away ke Wanda Metropolitano. Oke lah, kita baru jengkalin Barcelona. Tapi ini yang bakal turun nih bukan main utama cuy. Karena kan baru main tadi lawan Barcelona tuh main utama, Andre Silva segala macam tuh capek banget pasti. Gak mungkin bisa turun di pertandingan Atletico Madrid. Jadi kemungkinan besar harus rotasi, meskipun mungkin bisa gue pasain sih pada akhirnya. Tapi kemungkinan besar bakal rotasi. Jadi ya nggak bisa expect terlalu banyak. Sekarang kita udah punya final depan mata kita. Jadi gue nggak mau ambil resiko juga dengan pemain utama. Terus tiba-tiba ada yang cedera amit-amit kayak Pablo Sarabia tuh kemarin. Mungkin kita nggak gitu ngerasa kehilangan Pablo Sarabia sekarang ya karena ada Sancho. Tapi sejujurnya sih lumayan kehilangan sih gue pribadi. Kangen gue masing-masing Pablo Sarabia. 2 bulan dia out kemarin kan, jadi gue gak mau ambil resiko itu lagi. Karena itu ada final depan mata kita dan lawan Juventus man. Itu pertandingan yang must win buat kita. Kita harus menang di situ demi dapat title ke-6 Europa League buat klub ini sepanjang sejarah. Jadi episode besok kita bakal mainin 2 pertandingan La Liga ya. Dan hopefully ya yang terbaik aja lah buat Sevilla. Gue bakal berjuang semaksimal mungkin dan gue bakal juga kasih coba
kesempatan untuk para pemain yang baru tadi. Tiga main di akademi kita, siapa tahu bisa kasih debut, boleh kalau misalnya emang ada waktunya, ada kesempatannya. Tapi ya, berarti musim La Liga kita bakal berakhir di episode besok, dan setelah itu episode Lusa, jadwalnya final Europa League. Sevilla berhadapan dengan Juventus. Gue udah siap, dan gue harap kalian juga siap untuk final tersebut, karena apapun bisa terjadi, musim kita masih bisa tiba-tiba jadi musim yang sangat buruk kalau kita kalah di final. Karena kalah di final jadi juara 2 tuh gak dapet apa-apa. Bukan berarti kita masuk kualifikasi UCL musim depan, enggak. Runner-up Europa League tuh gak dapet apa-apa. Jadi benar-benar kita antara musim kita bagus banget, juara Europa League, dapet tiket UCL, atau musim kita jelek banget, gagal juara Europa League, gagal finish top 4, gak main UCL musim depan. Dua kemungkinan yang bakal ditentukan di episode Lusa. Oke ya, jadi itu aja dari gue untuk episode ini. Pertandingan yang luar biasa, dan gue harap kalian juga puas dengan penampilan Sevilla, penampilan main-main kita. Tapi seperti biasa, kalau misalnya ada saran, kritikan, karena pastilah gak mungkin sempurna 100%, meskipun tadi kita main berhasil menang 2-0 lawan Barcelona, pasti masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin kalian bisa lihat, bisa komen di bawah. Evaluasi gue tunggu. Dan itu aja dari gue untuk episode ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys! I've been stuck on you.